Halo, welcome to my channel ya. Kali ini kita akan bermain Forza Horizon bareng-bareng dan di sini gua menggunakan Ferrari. Oke. Nah, di sini ada misi yaitu Complete All Street Race gitu. Jadi kita coba bermain beberapa game Street Race gitu. Mungkin cuma satu atau dua tergantung nih bisa langsung finish apa kagak ya. Itu bisa langsung menang apa kagak maksudnya. Nah, jadi kita langsung pilih aja kita mau kemana. Kita buka map. Buka map Street Race itu yang berwarna ungu ini ya. Kita filter aja deh. Filter, kita cari di Street Racing Event. Oke, kemudian back, kita cari yang belum selesai dikerjakan. Ini yang checklist-checklist berarti sudah ya. Jadi BTW ini gue udah main game ini kurang lebih 1-2 bulanan udah main dan ada beberapa yang sudah diselesaikan misinya. Oke, nah di sini belum nih ya. Judulnya Cannon Run. Ya, kita jalan aja ke sana menggunakan Ferrari. Nah, jaraknya tuh 6,9 km ya. Mobilnya ini kedekatannya juga lumayan ya. Warna merahnya kayak merah-merahnya Mazda ini. Ya yeah, guys, mirip sama merah-merahnya Mazda. Terus velgnya dikasih warna emas. Oke, kita lihat dari dalam mobilnya. Wow, cakep banget. BTW ini gue pakai manual, jadi pakai pedal shift untuk gantinya. Tapi ada shifter juga. Biasanya menyesuaikan aja. Kalau mobilnya memang pakai pedal shift, gue pakai pedal shift. Tapi kalau mobilnya pakai shifter, ya pakai shifter untuk mengganti giginya. Dan di sebelah kanan ya. Oke, jaraknya 4 kilo lagi. Di depan. Turn right. Nah, ini kalau merah di sini kita berhenti ya. Disuruh ngerem di sini. Udah sampai. Oke, wow. Kalau di dalam gini tuh serasa di dalam mobil ya. Jadi lebih menjiwai, apalagi kalau teman-teman menggunakan wheel steer. Ini gua pakai dari Logitech. Kita masuk. Nah, kita pilih nih Pak, mau pakai mobil apa? Ada yang recommended kan di bawahnya nih. Jadi gue coba cari mobil lain ya. Kebetulan udah cukup banyak mobil yang dibeli karena untuk mendapatkan apa ya, kayak CR itu kayak kredit ya. Untuk mendapatkan uang di mobil di game ini tuh cukup mudah gitu. Jadi beli mobil itu terjangkau jadinya ya guys.
ini mau pakai mobil apa nih, banyak banget pilihannya kan. Oh, gue coba pakai ini deh. Nah, GTR. GTR. Keren parah sih. Keren banget udah. Oh, ternyata malam ya. Oke, kita siap-siap. Difficultnya ini di setting average aja ya, karena gue bukan pro racer, hanya sekedar senang bermain gitu. Jadi kalau average kadang rada frustasi, kadang bisa menang gitu. Average aja sering kalah gitu. Oke, kita udah mulai. Nah, kalau street racer itu kan kayak apa ya? Dia balapannya itu masih banyak mobil-mobil lain yang melintas. Tapi kalau balapan lain itu kan nggak ada mobil-mobil dari luar ya. Ini kan masih ada gitu, masih ada mobil. Nah, ini kan masih ada nih. Kita mundurin bentar guys, karena melintir mobilnya ya. Abis nyenggol dikit sama Ford Mustang itu langsung melintir, jadi mobilnya gampang banget melintirnya. Oke. Dalam kabin aja ya, seru kayaknya. Ternyata masih di posisi 8 dan progresnya udah 60% lebih. Kayaknya sih bakal kalah nih ya. Kalau kalah kita ulang dari sekali dua kali ya. Oke, nyalip satu. Oh, ternyata di depan udah finish dan kita ulangi saja eventnya ya. Jadi harus menang ya, ini jangan kalau kalah sih. Ya kalau kalah nggak apa-apa, cuman kan harus diulang, progresnya nggak naik gitu jadinya. Ini kita lihat dari dalam kabin aja ya. Oh, jadi terasa lebih main gitu. Kayak lagi balapan beneran. Brake kiri. Oke. Lepas throttle dikit, gas pol lagi. Ups. Salib yuk, satu yuk. Oh.
sprinter lagi guys, kita mundurin ya, kita mundurin aja nih. Ada fitur mundurin ini enak sih, jadi nggak harus ngulang langsung. Oh, ditabrak ya. Ini terlalu pelan bawahnya, nggak ngerti juga. Malu mama tiram ya. Kita coba yang terakhir ya. Ternyata masih aja kalah ya. Mungkin grogi kali ini mainnya sambil agak grogi. Oke, kita coba lagi. Bismillah. Yeah.
Yuk, masuk lagi. Oh, offload. Ya minimal 3 besar lah ya, jangan sampai terlalu jauh nih. Walaupun targetnya kalau bisa ya juara satu. Oke, masuk. Nah, sambil nabrak dikit. Oke, akhirnya kita di posisi satu ya. Yuk, tahan, tahan. Yuk, gaspol lagi. Lepas sudah sedikit ke kiri. Oh, ternyata. Yuk, kita ulang dikit ya. Daripada mulai dari awal ya, ini kan udah percobaan terakhir. Yo, oke, ups. Yes, akhirnya menang ya. Sebenarnya sih nggak terlalu susah ini, hanya average, normal lah ya. Difficultnya tuh hanya average. Nah, oke, jadi itu balapannya ya. Terima kasih yang sudah menonton gitu. Please komen gitu ya. Kira-kira konten apa yang menarik untuk pengembangan channel baru gua ini gitu ya. Jangan lupa like dan subscribe juga, dukung channel baru gua. Oke, terima kasih. Bye bye.